Assalamualaikum Saudara Lun, jumpa lagi dengan saya Al-Faruq. Pada edisi kali ini saya akan menampilkan model fitting sensor cahaya otomotif merek Safitec. Inilah tampilan kotaknya fitting sensor cahaya merek Safitec. Fitting sensor cahaya ini sangat berguna bagi rumah-rumah ataupun tempat usaha yang tiada pemilik di dalamnya, sehingga ketika malam lampu akan hidup sendiri dan ketika pagi akan mati sendiri dan bisa menghemat listrik bagi pemiliknya. Oke, sekarang akan kita buka untuk saya tampilkan pada saudara Lun. Inilah tampilannya. Fittingnya kita masukkan pada fitting lampu yang sudah ada pada rumah kita ataupun tempat usaha kita. Fitting ini dilengkapi dengan sensor cahaya ini. Ketika gelap maka dia akan menyala dan ketika siang dia akan mati dengan sendirinya dengan penjepit yang kita pasang pada posisi sampingnya. Fitting ini ada dua pilihan, ada yang satu lagi dengan warna sensornya hitam, sehingga kita bebas memilihnya mau warna putih ataupun warna hitam saudara Lun. Oke, sekarang akan saya tes bagaimana cara kerja sensor cahaya yang ada pada fitting lampu ini untuk saya tampilkan pada saudara Lun. Fitting lampu sensor cahaya ini biasa dipakai pada posisi lampu luar baik tempat usaha maupun rumah kita, sehingga jika pemiliknya pulang terlambat maka lampu di depan tempat usaha ataupun rumahnya sudah menyala saudara Lun. Beginilah tampilannya fitting lampu yang sudah kita masukkan fitting sensor cahayanya. Ketika sensor cahaya ini gelap ataupun malam, maka lampu akan menyala dengan sendirinya. Setelah pemakaian fitting ini pada fitting yang ada di depan rumah kita, jangan lupa untuk menghidupkan saklar lampunya saudara Lun. Dan fitting sensor ini kita jepit pada posisi samping fittingnya. Inilah tampilannya fitting lampu sesudah kita memasukkan fitting sensor cahayanya baik di depan rumah kita maupun di depan tempat usaha kita, sehingga lampu akan menyala dengan sendirinya ketika malam hari. Fitting lampu ini sudah lama ada di pasaran, tetapi saya menampilkannya pada saudara Lun yang mungkin masih ada dari saudara Lun yang belum mengetahui tentang produk dari fitting lampu sensor cahaya ini. Terima kasih bagi saudara Lun yang sudah menonton. Semoga bermanfaat lebih dan kurang. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya saudara Lun.